Sakitnya tuh nggak apa-apa, malunya tuh, oh masya Allah. Astagfirullah, ya Allah, berdosa aku tengok. Ojo lali di subrek yo. Assalamualaikum semuanya, selamat kembali ke channel ini. Kepada kalian semua sudah sebantu support dukung us juga channel ini, jutaan terima kasih ucapkan lagi pada kalian yang baru yang masih belum subscribe, ayolah bantu dengan tekan butang subscribe ya, karena subscribe itu gratis aja geng. Oke, dah seperti biasanya us ingin mendoakan buat sesiapa sahaja yang menonton video us kali ini agar dikurniakan dengan limpahan rezeki yang luar biasa, yang tidak akan pernah putus-putusnya, diberikan kekuatan dan kesabaran dalam menghadapi apa juga ujian yang mendatang, dan diberikan kemudahan di atas setiap urusan pekerjaan dan urusan harian, insyaAllah. Amin amin ya rabbal alamin. Okeylah, hari ini us nak react satu lagi video daripada channel favorite us, iaitu Mas Deso. Kali ini kita ingin melihat asli ngantak katanya. Inilah kumpulan momen kocak yang terjadi di saat acara nikahan. Aduh, apa lagi kesalahan dan kesulitannya ya. Okey, ingin lihat apakah lagi? Yuk ikut us react. Yuk. Oke, okay, udah siap semuanya. Yuk kita mulai. Bismillah. Anda tidak bisa mencuri. Saya nikahkan Anda kepada Novia Nuranjani, anak kandung saya, dengan mas kawin emas 10 kg. Sepuluh. Mak siapa nih? Ah. Pada dasarnya semua manusia itu diciptakan berpasang-pasangan, seperti si Dina sama si Aceng, si Nurul sama Saipul, dan tak ketinggalan siapa? Juga si Bari sama Mimi Peri. Ngajak berantem lu. Kok Pak deh, orang saya cuma ngasih saran doang. Di video kali ini Mas Deso telah merangkum deretan momen kocak yang terjadi di acara nikahan. Langsung Aduh. Simak aja deh videonya. Masya Allah, kawin dengan jutawan kayaknya. Lagu nih, Doraemon. Lagu Doraemon. Pasangan pengantin ini beda dari pasangan yang lain, bro. Jika biasanya acara pernikahan itu diiringi dengan lagu yang bernuansa glamour, romantis, sepasang pengantin ini malah minta diiringi pakai lagu Doraemon, yang hasilnya malah jadi unik banget sih. Kok Doraemon sih? Lagu Doraemon. Anak-anak ini lah. Pasti keduanya ini favorite kartunya itu Doraemon kan? Aduh. Generasi 90-an, apakah masih jomblo? Terlalu semangat. Ya Allah, semangatnya gimana ya? Ini si abang emang saking senengnya apa gimana ya? Pada saat melakukan ijab kabul, ini si abang kelihatan semangat banget, bro. Bahkan saking semangatnya, itu tangannya Pak Penghulu sampai dibenturin ke meja. Ya untungnya sih, itu jam tangannya nggak kenapa-napa. Ya Allah. Saya terima nikahnya. Oh ya Allah, dibantingnya. Oi, garangnya, oi. Alhamdulillah, barakallahu lakum. Barakallahu lakum. Saya terima nikah dan kawinnya Indiana binti Bapak Sami bin Masam. Saya tunai. Ya Allah, garangnya, galaknya. Laju-laju, ngomong kemana? Bayar tunai. Saya terima nikahnya Novia Rizyana, putri kandung Bapak Mugio Slamet. Untuk diri saya Alvan Andrian, dengan mas kawin tersebut saya bayar tunai. Alhamdulillah. Astagfirullahaladzim. Saya terima nikah dan kawinnya Dewi Purwanti binti Hasan Basari, halal untuk diri saya. Lupa. Gila, laju-laju lagi kan? Ah. Ngejomplang.
Ngejomplang, ya Allah. Nasib apes itu bisa menimpa siapa aja, bro. Tak terkecuali sama si bapak berbaju biru ini. Baru nah, juga papa mau duduk, ini si bapak udah ngilang aja. Mana apes lagi diliatin banyak orang lagi. Sakit iya, malu juga iya. Sakitnya tuh gak apa-apa, malunya tuh, oh masya Allah. Astagfirullah. Ya Allah, berdosa ku tengok. Pak, maaf pak, maaf pak, aduh. Kasihan, aduh. Fotografer yang malang. Ya Allah, fotografer yang malang. Meskipun kerjanya cuma cekrek-cekrek doang, menjadi fotografer bukanlah pekerjaan doang yang mudah. Harus bisa pilih angle yang bagus, pencahayaannya juga harus pas. Belum lagi kalau ada tamu rese yang ngalangin objek. Yang kebanyakan pelakunya pasti mama sih. Ya Allah, mak siapa yang ini? Lihat tuh, nah dia yang masuk dulu tuh. Ini kan acara yang paling penting gitu kan. Surprise, mother... Bu, jangan di depannya, Bu. Halo. Hey. Belakang dong, ke belakang dulu. Aduh. Mbak, akhirnya ke belakang, Mbak. Mbak, hati. Joget. Susah ya fotografer yang mau. Siapa bilang kalau mencari kebahagiaan itu sulit, bro? Sebenarnya gampang banget kok. Bisa dicari di mana aja dan kapan aja. Contohnya ya kayak si bapak ini nih. Berbekal sound kawinan milik tetangganya, si bapak ini berjoget dengan santainya seakan ia tak punya masalah sama sekali. Pokoknya dijamin bikin kalian ikutan joget deh. Bapak siapa ini? Ya Allah. Teman kamu ya yang terus ini temannya siapa? Nggak tahu. Pengantinnya jadi malu ya. Bahagia sekali bapak ini. Enggak ada masalah dia agaknya. Ya Allah, ya Allah. Asik ya. Oh. Bapak siapa nih? Ini apa gue semalam? Ini mau pergi berangkat umrah atau nikahan? Ya Allah. Da 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 da.
Ya Allah, penyanyinya takut, serem. Nah, terima kasih saksikan momen-momen kocak itu terjadi di acara nikahan. Masya Allah, bermula dari cara sebut akadnya tadi. Masya Allah, ada yang galak, ada yang terlalu laju, ada yang emasnya hantaran apa? Mas kawinnya emas 10 kilo, ya Allah, banyak kali ya. Dan biasanya kalau kita lihat aksi-aksi bapak-bapak ini memang di luar, kadang-kadang di luar kotak pemikiran kita kayak gitu kan. Kita melihat bagaimana mereka itu begitu percaya diri, joget-jogetan di depan khalayak, di dalam apa acara kondangan kayak gitu. Nggak ada yang malu-malunya, tar nanti datang ibunya, ya baru kau tahu. Datang istrinya, aduh semuanya cabut lari ya. Nah itu tadi kita saksikan begitu meriah sekali ya kalau acara pernikahan di Indonesia itu, dan cara lepas akadnya juga agak laju gitu, deras gitu kan. Dan kalau di Indonesia itu agak slow sikit. Nah, sebab kita harus lihat ya, ada perbezaan sedikit lah daripada segi akadnya, tapi yang penting harus jelas, nyata dan mesti sah gitu kan, sah sama aja. Okeylah, sampai ke sini video Rasional sejak kali ini. Bagi kalian yang nonton bareng dengan asap habis video ini, jutaan terima kasih ucapkan. Okey, kepada yang baru jangan lupa tetap subscribe. Kita jumpa lagi di lain video, insyaAllah. Jaga diri, ketawa selalu ya.